Terima kasih, makasih lo ya. Foto-foto Pak Ganjar. Makasih ya. Menemukan cerita-cerita yang sangat luar biasa ketika ekspresi rakyat dalam berdemokrasi, mereka menginginkan kebebasannya, mereka akan menyampaikan suaranya kepada yang mereka inginkan, dan mereka bukanlah orang-orang yang takut. Maka muncullah perempuan hebat dari Wonosari namanya Mbak Endah yang berani melawan,
karena mereka menindas, karena tidak berlaku adil. Dan itulah kekuatan rakyat sejati. Apakah saudara juga melakukan itu? Apa yang akan saudara akan lakukan ketika Anda ditindas? Apa? Apa? Lawanlah dengan benar. Lawanlah dengan konstitusional. Wujudkan itu di tanggal 14 Februari nanti. Rakyat menentukan sikap. Sudah siap mau pilih siapa? Sudah siap mau pilih siapa? Yang di atas sudah siap mau pilih siapa? Nomor berapa? Coba yang di atas sana nomor berapa? Terima kasih. Bapak Ibu, kita tidak mau rakyat diperlakukan seperti ayam. Disiksa, dicabut bulunya. Dan kemudian pada saatnya dia diundang untuk dikunci perutnya dengan gula-gula. Rakyat bukan ayam. Rakyat bisa menentukan sendiri nasibnya. Maka keberanian ini perlu kita dorong terus-menerus. Keberanian itu perlu kita angkat. Dan itulah peran Bapak Ibu semuanya. Kalian, kami ingin sampaikan dari keberanian ini. Ketika kami berkeliling di 315 tempat, mereka memberikan pesan kepada kami, menuliskan di punggung kami dengan bahasa yang lugu, sederhana. Apa itu? Pak Ganjar, Pak Mahfud, tolong jangan tinggalkan rakyat. Di tempat ini, di GBK, insya Allah Ganjar dan Mahfud akan bersama rakyat. Kita akan kerahkan seluruh kekuatan, daya yang kami miliki, agar kemudian nasib mereka jauh lebih baik. Kami tidak akan meninggalkan rakyat. Kami akan selalu bersama rakyat. Dan inilah kenapa saya mengatakan Tuhan kami adalah rakyat. Kita taat pada Tuhan, kita patuh pada hukum, dan kita setia kepada rakyat. Inilah gerakan yang kita lakukan, dan kami mohon dukungan kepada Bapak Ibu sekalian. Maju bersama.
saya kira ini kesempatan sekali seumur hidup ya, bahwa kalau kita tidak memperjuangkan Mas Ganjar, dia yang paling pantas jadi presiden, kita akan nyesal seumur hidup nanti. Kan ini banyak menteri juga yang belum mundur, padahal sudah mereka... Kan katanya menteri-menteri nggak perlu mundur, kalau BUMN kan wajib mundur. Saya, kita diajarin di dalam partai kita harus taat konstitusi. Kalau konstitusi mengatur, siapapun mau ikut kampanye dari BUMN harus mundur, ya saya harus taat pada konstitusi untuk mundur. Tapi sudah masker.